Halo teman-teman, selamat pagi. Ini saya ada di hotel berhantu lagi. Nah, ini nanti saya mau jelaskan tentang kenapa ini hotel berhantu. Nanti saya berikan secara garis besarnya dulu. Nah, hotel ini kan ada 4 lantai ya. Di sini kalau mau datang ke hotel ini tidak harus menginap, bisa hanya datang untuk wisata hantu saja. Mereka beli tiket kemudian datang di hotel ini malam hari, kemudian mereka antar ke ada pemandu wisata hantunya. Nah, wisata hantunya itu dimulai dari lantai atas sampai basement ya, sampai di lantai bawah tanah. Nanti saya mau jelaskan. Dalamnya ini ada tanda bulan, namanya Crescent Hotel. Nah, ini saya mau masuk hotel. Saya masuk hotel. Ini ada kucing namanya Gasper. Hey Gasper. Ini kucingnya ini hidup di hotel sini. Dipelihara sama hotel. Ini di lobi. Kucingnya ini tinggal di lobi sebagai penunggu lobi. Jasper namanya. Jasper. Nah, sekarang saya mau naik ke lantai 4 ya. Ini saya nanti jadi menggeh-menggeh. Makanya nanti ceritanya secara detail saya berikan waktu duduk. Nah, ini saya mau berikan garis besarnya dulu. Ini saya sudah menggeh-menggeh. Ini lantai 2. Ini lantai 2. Kemudian saya mau naik ke lantai 3. Wah, menggeh-menggeh. Di lantai 3. Kemudian saya mau naik ke lantai 4. Di mana wisata hantu nanti akan diberikan. Oke, jadi sebentar teman-teman, ambil nafas dulu. Ini lantai 4. Lantai 4 ini juga ada restoran, ada pizza di sini. Oke. Pizza ini juga di sini tidak harus menginap untuk beli pizza, ini bisa datang di hotel sini di lantai 4 kemudian beli pizza saja. Kalau mau menginap juga lebih bagus, tidak apa-apa. Oke teman-teman, wisata ini dimulai dari lantai 4. Nah, ini sebelumnya saya berikan garis besarnya, ada namanya Dr. Norman Baker. Nah, ini dokter palsu dulu, ini sejarahnya ya. Nanti ada hubungannya dengan hotel berhantu ini. Ini ada dokter palsu, namanya Dokter Norman Baker.
Nah, ini foto-foto lama. Oke, ini di lantai 4. Nah, ini dimulai dari sini. Namanya ada Ghost Tours di sini, mulai dari lantai 4 di sini. Nanti akan dijelaskan apa sejarahnya hotel ini. Dan kenapa berhantu? Nah, ini di lantai 4 mulai turnya. Ini apa? Di depan guest room tuh ada pizza ya. Pizza place. Untuk beli pizza. Hello. Good morning. Wisata di setiap lantai, di lantai kedua, lantai ketiga, lantai kedua, lantai pertama, nanti di setiap lantai itu akan diceritakan kejadian-kejadian tentang hantu ya. Misalnya apa yang terjadi di lantai 3, apa yang terjadi di lantai 2 dan pertama. Nah, kan tidak semua orang itu kan pernah mengalami melihat hantu ya. Nah, itu akan diceritakan ada yang pengalaman seorang yang pernah melihat hantu di lantai 3, kedua dan sebagainya itu. Nah, turnya ya seperti itu. Kemudian sampai ke basement itu nanti akan ke basement akan diceritakan ada tempat yang menyimpan untuk menyimpan mayat, terus juga tempat apa tuh botol-botol untuk apa dari dokter Baker yang apa kubur untuk menghilangkan jejak pemalsuannya. Seperti itu dijelaskan di setiap lantai. Jadi turnya itu sekitar 1 jam setengah kurang lebih ya, 1 jam lebih. Nanti akan di pemandu wisata hantu nanti akan menjelaskan di kejadian di setiap lantai. Nah, seperti itu. Dan sejarahnya nanti saya jelaskan juga kenapa hotel ini disebut hotel berhantu. Nah, oke, sebagai saya lupa di ini apa di ruang nomor 218. Itu yang terjadi waktu membangun hotel ini, yaitu apa Michael yang jatuh, pegawai bangunan itu di lantai 2 ini. Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang saya mau cerita bagaimana hotel ini bisa dinamakan hotel berhantu ya. Sejarahnya ini apa zaman dulu kala ya, waktu membangun, waktu hotel ini sedang dibangun itu kan, ini kan dibangunnya di pegunungan berbatu ya, di bukit berbatu ya. Jadi waktu membangun tuh, proses membangun tuh ada pemuda namanya Michael. Waktu itu apa umurnya 18 tahun sedang apa membangun apa jadi anggota untuk membangun hotel dan spa ini. Pembangunnya kan di karena ada bukit batu, jadi kan harus mapak-mapak batu lah. Waktu sudah hampir sudah kerangka bangunan itu kan dia sedang bekerja di lantai 4. Nah, waktu itu dia agak sedikit apa ya, mungkin sedikit apa sombong, dia merasa kuat. Nah, itu waktu bekerja di lantai 4, waktu masih kerangka ya, kerangka batu-batu,
itu dia jatuh di ke lantai 2 dan meninggal. Nah, karena itu karena sejarahnya ada yang meninggal waktu membangun apa hotel dan spa itu, maka ada yang bilang waktu hotelnya sudah jadi itu ada yang bilang pernah lihat apa Michael tadi, hantu Michael. Nah, setelah hotelnya itu jadi, itu kan kadang ekonomi baik dan buruk. Nah di waktu buruk itu hotelnya dirubah menjadi apa sekolah khusus untuk apa perempuan saja. Nah, di waktu itu katanya ada seorang murid perempuan yang tidak tahu bagaimana itu juga jatuh. Nah, itu juga merupakan sejarah dari hotel ini menjadi hotel bernama Hotel Berhantu. Kemudian di waktu sekolah itu sekolah perempuan tadi juga ada proses kejadian, yaitu anak-anak laki-laki yang berumur 4 tahun itu juga meninggal, tapi meninggal karena sakit. Nah, di waktu setelah beberapa tahun ke depan itu penginap hotel itu apa ada katanya ada beberapa ada menurut orang ada yang melihat anak laki-laki 4 tahun itu bermain bola di hallway ya di dalam hotel. Nah, itulah sejarahnya. Nah, setelah itu ada juga setelah sekolah untuk khusus untuk perempuan juga akan berubah lagi karena situasi ya ekonomi itu berubah menjadi rumah sakit. Nah, nanti mau saya jelaskan ke bagian kedua ya biar tidak terlalu lama nanti. Kalau terlalu lama nanti Anda bosan apa mendengarnya. Nah, bagian kedua nanti akan saya jelaskan waktu rumah sakit apa hotel itu berubah pertama hotel, kemudian sekolah khusus untuk perempuan, kemudian menjadi rumah sakit. Nah, setelah menjadi rumah sakit nanti akan saya jelaskan apa sejarahnya juga secara garis besar. Oke, terima kasih.